อัลฮัมดุลิลลาห์ศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์อะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะมันซาวะมันวาลาห์อัลลอฮุมมะร็อบบิชรห์ลีซัดรียัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตะมินลิซานียัฟกะฮูกอูลีringkasnya pada malam ini jadi kita masuk dalam surah Al-Hijr. Hijr ini nama tempat, satu tempat yang mana umat Nabi Saleh, yang mana mereka itu terkenal dengan orang yang gagah perkasa, tubuh besar. Jadi dia bermegah dengan tubuh yang gagah, iaitu mereka itu boleh wak pahak bukit menjadi rumah. Mana kata hebatnya mereka. Mereka berfikir kata, kalau Tuhan tu bala umat-umat lepas dah tu, kita boleh nak mengelakkan daripada bala Allah dengan kita duduk dalam bukit. Duduk dalam bukit yang dipahat, jadi rumah. Apabila Tuhan turun bala, kita terlepas daripada bala Allah SWT. Tu panggil cari, buat dia cari jalan. Untuk nak lepaskan daripada bala Allah. Supaya Allah ni lah, supaya Jepun duk kit kon rumah hak boleh apa ge tan pendin wai. Cara nak buat rumah kerana pak dia tu pendin wai banyak, tsunami ke apa, buat rumah tek hak boleh menahan daripada gempa bumi ataupun gegar. Pendinwai dah. Tapi apabila Allah tu azab rumah secara mana pun, kukuh secara mana pun, mereka tak terlepas daripada apa yang balasnya Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Supaya ashabul hijr ini Jadi highlight ni tu tak apa yang surah, nama surah ni supaya nak ingat bahasa ingat kepada umat yang dahulu. Kita ni umat Nabi Muhammad. Tubuh kita kecil. Kuam samad kita jamkat. Walaupun learning. Mau dia wak pakat dia badu wak. Tekhok tinggi sekali dalam dunia. Hebatnya manusia wak boleh taidin. Tapi dia mari bala Allah SWT. Tak ada terlepas. Hatta Amerika sendiri. Tukpi kau tak pecun kap. Payu panggil hurricane mati semua. Walaupun ada teknologi high tech tak high tech pun, Amerika tak Amerika pun, tu hai hata angin, hata ribut, hata faipa hutan makan dia angin, makan apa, hata api bakar hutan-hutan dia. Boleh buat tak teknologi high tech tak mana pun nak terlepas daripada apa panggil bala Allah, bala Allah Subhanahu taala. Negeri mana-mana pun ni Tuhan nak ingat tak? Ashabul Hijr, umat Nabi Saleh dulu ni hebat pada umat Nabi Muhammad lagi. Tubuh dia besar, tuai besar-besar. Siapa boleh pahak rumah, pahak bukit yang daripada batu wak jadi rumah. Mereka duduk dalam rumah supaya apa ni, mengabur layan duduk dalam seming, dalam batu. Tapi biasa yang orang dulu hebatnya dia. Kalau kita pergi ke Mesir tengok daripada piramid-piramid ataupun rumah-rumah orang dulu tu, ya buat daripada bukit sungguh. Dalam surah Al-Hijr ini adalah surah yang turun di Mekah, surah terakhir hak turun di Mekah. Jadi turun semasa Nabi duk dalam panggil kena tentangnya, kena panggil tautan yang runreng. Dan masa tu juga isteri Nabi pun meninggal. Abu Talib, orang yang duk back up Nabi pun meninggal dunia juga.
apa keadaan yang terlalu panggil terlalu susah. Tapi dah Tuhan turun ayat ni nak ayat kata agama Islam ni walaupun ada orang menentang banyak, tapi Allah Taala tetap jaga. Sepanjang ayat inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dah sesungguhnya aku yang telah utuskan ataupun turunkan zikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan Tuhan akan jaga Quran ni sampai hari kiamat. Kalau Tuhan tak jaga Quran kita ni, jadi sepanjang kami Bible dah kami Bible hak Kristian ni kena ubah, tak ada hak asal, hak asal tinggal pun tak tahu apa persen. Kalau Tuhan tak jaga Quran 2400 tahun dah, tapi apa boleh Quran kita dok bucu mana pun dia apa sumpah. Wechan so ya, ada wechan banyak. Kalau Bible ada hak apa panggil wechan hak bat luang, ada apa nakbun hak tu banyak. Banyak wechan dok siapa Bible belagu sama kita tak sumpah. Dah, kerana dikarang oleh manusia selepas daripada Nabi Isa mati dah baru karang. Apa kata tahu baru karang Bible. Tapi Quran ni tuai turun pak tanda selalu. Yang Allah Taala turunkan di malam Lailatul Qadar. Cara turun Quran ada dua bab. Dua. Daripada Siratul Muntaha turun ke langit dunia ni panggil turun tang lain selalu. Malam Lailatul Qadar. Apa kita tanya, apa boleh Quran turun malam Lailatul Qadar? Turun deh ayat Quran turun deh sekaligus tanglim sampai langit, daripada langit dunia tu malaikat bawa kepada Muhammad, turun kepada Muhammad pakai masa 23 tahun. Cawe lagi sampai deh 23 tahun ni nak boleh 30 juz deh 1000 ayat lebih ni bangkai masa 23 tahun. Dah. Dan itulah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Al-Quran, bahasanya Allah Taala akan jaga sampai hari kiamat. Walaupun ada orang yang nak cuba nak menetel, dah cuba nak ubah, tapi Allah Taala akan jaga Al-Quran. Dia Tuhan juga jaga akan langit. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Tuhan jaga langit. Tuhan jaga bumi ni daripada syaitan-syaitan yang direjam. Dan Tuhan Tuhan jaga lagi yang mana wa inna min syai'in illa 'indana khazinatuhu khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tuhan jaga apa panggil rezeki dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Taala jaga rezeki dia kepada umat dia supaya dah rezekinya tetap turun kepada umat dia. Dan akhir di sini ada ayat yang berkait dengan fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Rakat kamsang Allah kata mung jangan pada dah dakwah lap-lap mung istihar selalu. Istihar perkara cacin. Pen arai pen ngai pen kan. Ni panggil. Ni perintah untuk dakwah cara terang-terang. Terang-terangan. Hak ni lepas pada ni panggil dapat penentangan yang banyak. Tapi walau bagaimanapun saya kata fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'rid 'anil musyrikin. Walaupun dia mau menetek, kita pendangai duk cara dia. Tugasmu fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Tuhan suruh Nabi Muhammad memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu taala. Kerana Islam itu adalah Allah yang jaga, kamu adalah tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah Islam akan mendapat kemenangan. Itulah secara ringkas daripada surah Al-Hijr.
dan insyaallah kita sambung surah An-Nahl. Dah. Qul qul hadza wa assalamu alaikum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.